Furqan ada siaran dari Mekah. Waktu sholat kita dulu. Waktu sholat tadi ada berubah juga slide-nya. Bisa ganti enggak jam sholat aja deh, bukan enggak orang lagi toh di Mekah aja. Ada yang lainnya. Sekarang kita sudah ketemu sama ketua DKI. Assalamualaikum Pak Dadeh. Waalaikumsalam. Pak Dadeh, itu berapaan mau bikin kayak gitu? Ini beli di online itu 325. 300? 3.250. Oh, itu tunggu bentar. Itu ada berubah lagi slide-nya. Tuh, jadi ada Senin 17 Agustus, 5 hari lagi. Slide-nya ada apa aja? Oh, ini ada namanya background, terus ada istilah dari itu aplikasi ya. Lagi. Ini ke Mekah lagi ya? Ya. Ini live Mekah benar Pak Dai? Bisa live Mekah, bisa live kajian juga. Tapi bisa. Ini enggak live Mekah dong? Ini enggak, nanti ada program khusus. Ada live streaming khusus. Ini apa aja jadi yang ada tersedia Pak Dai? Jadi ini versi tertinggi. Aduh. Ini. Aduh. Versinya. Spekter bagus. Spekter bagus. Ada yang demo, ada yang biasa, ada yang pro. Ini paling tinggi, paling baru. Itu apa aja speknya? Waktu sholat, terus running text. Bisa berubah-ubah tuh bisa. Running textnya. Terus ada jadwal, kalau kita mau cantumin jadwal. Misalkan kemarin ada 10 hari menuju satu Muharram. Oh gitu ada. Sampai ke Ramadan. Tapi itu bisa, kita. Kenapa? Kita yang buat. Iya, ada udah ada file-filenya, tinggal kita masukin aja programnya. Oh, gitu. Ini Jumrota ini namanya. Jumrota. Apa namanya? Jamrotan ini nama programnya ini. Jamrotan. Nah, jadi gantian sama iya, itu ada tuh. Baru lagi. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ini tulisan-tulisan ini tuh diganti-ganti sama Pak Dadeh. Diganti, ya. Sama siapa Pak Dadeh ganti-gantinya? Sama kita masuk-masukin. Oh bebas, mau tulisan apa aja? Bisa. Misalnya Pak Dadeh ketua DKM Jurang bisa. Bisa. Foto anak juga ada di sana. Oh bisa. Ada. Sebentar lagi keluar foto nanti. Bener serius. Betul. Oh kita cobain. Ya nanti lihat aja. Ini nggak live kan ini? Ini nggak. Ini video ini. Kirain tadi live Mekah. Nggak ya? Ini berapa? 3.250. Ya. Udah sama masang. Ya itu kan iya. Masangnya dari kita atau dari penjual? Ini tinggal di online aja, colokin dan langsung keluar. Oh, gitu. 3 juta. Belinya di mana Pak Dadeh? Ada di ini Jasma kan, program Jasma digital. Jasma teh saha? Ya itu teh Jasma teh produknya yang bikinnya gitu. Oh, namanya Jasma. Iya. Pak Dadeh dibeliin siapa lah? Mal mungkin pada ada ini. Donasi inepak BSM mana? Oh itu bukan maksudnya yang beliin program ini teh siapa gitu? Jadi kita kan di Facebook tuh 3.250 teh sama TV? Enggak. Oh enggak, programnya aja ya. Ini kan Raspberry ya. Oh iya. Nah, Raspberry tahu. Dulu kita punya versi pertama. Sekarang ada versi 5 ini. Oh. Kayak yang di Selacau kan itu versi pertama gitu. Oh udah gak bisa ganti-ganti ya. Nah ini udah versi 5, udah bisa ganti background gitu. Nanti dia bunyi gak kalau waktu sholat? Iya, jadi mau adzan dia bunyi saatnya adzan 2 menit, adzan udah beres langsung ke iqomat. Tergantung kita settingnya berapa menit. Oh bisa disetting sama kita? Pada dia bisa nyetting gak? Oh bisa tuh. Oh iya. Jadi sama orang tua juga bisa program bisa, ini? Bisa, gampang. Orang Bandung, orang mana nih yang punya yang jual ini? Ini produknya Sleman. Produknya Sleman. Sleman. Tapi ada Iwan Jakarta juga sih, betul. Iwan. Ada kontaknya pada Dai? Ada. Jadi misalnya kan pasti ada errornya mungkin nanti ini. Betul, ada bug namanya ya. Oh iya. Pada Dai orang tua tapi ngerti ya. Oh iya. Betul ya. Oh ini ada kajian di Al-Furqan nih. Kayak gini. Macam-macam ya, bisa ganti berapa kali? Berapa? Ini pokoknya 12 giga isinya. Wow. Jadi mau diisi berapapun bisa. Ini mesti ngadu. Jadi pengumuman-pengumuman bisa ya? Bisa. 3.250, kontaknya siapa nama penjualnya? Nah, kalau intinya Jasma Digital. Nama produknya? Produknya Jasma Digital. Oh. Gitu. Penjualnya nanti bisa dikasih nomor HP-nya saya. Boleh. Ya? Nanti penonton bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Iya betul, siap. Udah berapa lama nih Pak Dadeh? Ini seminggu lah. Baru seminggu ya? Alhamdulillah anak
Anda share di WA grup Jurang, warga Jurang, hmm. Ya, ada beberapa yang Jurang masuk. Itu sebuah nama jalan di Bandung ya. Orang nggak tahu kan nonton dari mana aja. Terus? Ya, ada alhamdulillah beberapa warga yang masuk ikut. Terus nu raspberry nu baheula ka mana? Nu sajuta. Ah, yang itu nanti kita mau pasang di luar. Oh, di jadi enggak akan diinfakan ke masjid lain ya. Itu kan ada ininya, ada apa? Oh, PowerPoint-nya mau kita manfaatkan. Oh, bisa. Nanti kita pasang TV di luar buat itu juga, bagaimana juga. Tuh, lihat tuh, lagi pada salat Al-Furqan. Oh, ini lagi salat di Al-Furqan. Tapi ini semua rekaman ya, padanya ya? Iya. Ini dari CCTV, dari naon padanya? Moto. Moto. Oh, ini foto bisa tuh. Jadi bisa foto, bisa video, bisa teks, macam-macam lah komplit nih. Bisa kajian apa? Kajian naik nanti bisa. Live streaming bisa? Masuk ke sini? Bisa. Ish, bukan main. Bisa. Oh, contohin mau diceritain live streaming boleh. Sok-sok coba. Kita ke mihrabnya. Ke Jurang nih. Oh, di Jurang nih ada CCTV segala ya? Di HP ngerjainnya? Di HP. Oh, coba mana aplikasinya? Jadi kita buka dulu Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya Jasma. Harus sama. Oh, berarti si ya. LCD itu ada Wi-Fi-nya ya? Ada. Ini Jasma 571 ini. Nama aplikasinya? Aplikasi. Nama jaringan itu? Tuh, ini nih. Ini pesawatnya nih kecil. Besar ini. Oh, gini. Nyambung ke TV itu? Iya. Tinggal colok. Di sana ada itu lagi nggak? Hardware lagi di sana? Nggak ada. Ini langsung aja ke HDMI TV. Jauh ya? HDMI-nya panjang berarti? Ini ke atas ya, 10 meter lah. Ada ya kabel HDMI 10 meter? 15 juga ada. Oh, ada. Kita banyak. Oh iya, programnya ninggalin lah. Oh, nama programnya ini Jasma 5.7. Oke. Kita login. Nih, ini. Oh, ini tampilannya. Tampilannya. Terus? Ini background yang tadi. Oh iya, banyak. Iya, tinggal milih. Tinggal milih mau yang mana yang ditampilkan. Coba-coba live streaming. Tarbiyah Sunnah Channel misalnya. Kalau misalnya live streaming. Bentar ya. Itu tuh? Bukan. Oh, bukan. Isi webcam, server kemarin tuh. Nah, ini udah masuk. Ini di home. Home pijit live streaming. Ini maksudnya padanya live streaming tuh dari HP-nya bisa masuk ke situ. Ini kan dari HP-nya padada ini. Emang ini delay lah. Kalau siang kan jelek gitu apa namanya? Oh iya, kadang delay katanya tuh. Pokoknya ini spek terbaik lah. Jasma 51 ya? Iya. 57? 55 ya. Padadai, terima kasih ya atas info-infonya. Semoga bisa ditiru di masjid-masjid lainnya karena bermanfaat banget ini padadai. Sangat. Terima kasih padahal, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.